Apaan sih lo? Gue udah bilang kan jangan-jangan gue diceritain sama gue. Kamu kenapa sih udah berubah sekarang? Berubah gimana sih? Gue kan bilang jangan diceritain sama gue. Kamu tau dilihatin anak-anak kamu? Siapa? Mbak Mili juga penasaran nih. Kok tiba-tiba berantem? Apa-apanya? Oh iya, bener kok. Berubah apa? Udah deh, mending gak usah deket-deket sama gue. Gue mau diliatin anak-anak kamu. Iya. Ya kenapa apanya? Mending lu ngaca deh. Kita tuh udah beda. Udah beda, Rido. Udah, kita udah beda kasta, ngerti gak sih? Dia menghina cowok itu, dia mengatakan bahwa cowok itu tuh nggak selevel sama dia. Maksud lo apa yang menghina orang kayak gitu? Semua manusia itu dipukul rata, derajat dan martabatnya sama semua. Tapi kamu sebenarnya sifatnya kayak ada nggak sih mencari sosok cowok itu yang setara sama kamu? Ya iyalah, secara gitu. Kalau kamu nggak mau dong derajat gue rendah gara-gara cowok begitu. Pergi deh, udah. Lo gak usah ngintilin gue lagi. Mulai sekarang lo pergi dari aku. Udah. Tapi, tunggu dulu. Apa? Udah dimerik. Lo pergi, pergi. Iya, apaan sih? Cukup ya. Lo gak usah ngejar-ngejar gue. Lo tuh udah cukup ngintilin gue dari zaman SMA, ngerti gak? Iya, aku minta maaf. Ah, udah deh. Bang, gue samperin dia aja kali ya? Soalnya kan gue mau janjian sama dia, yaudah, mau pergi ke mall. Berarti Bang Billy sama Adora ngepoin dari sini aja ya? Oh yaudah, 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 oke deh. Fony langsung minta sama Bang Billy serta Adora untuk nyamperin Ana. Fony, tuh kamu dari mana aja? Ana yang tadinya mukanya mesem, yang tadi mukanya marah ketika ketemu sama Fony, 180 derajat tersenyum. Lo abis dari mana sih? Gak urusan. Lo ada urusan apa? Gak urusan, tapi gak penting. Kita jadi kemau ya? Udah, tau. Ada new collection. Oh, ayo, ayo, ayo. Wah, collection. Oh, boleh, ayo, ayo. Ya, tapi ada diri juga deh. Hah? Iya, Allah. Wah, karena aku pengen ketemu tuh sama Yeri. Gede. Gue ya? Iya, iya. Tetep endingnya. Maunya ketemuan sama Gary. Minta karena tolong sama Fony dikenalin lagi ke bener. Gary. Bener, karena kan Ana emang suka sama Gary. Iya. Halo, Ger. Lo dimana? Temu yuk di mall. Gue kenalin temen gue nih. Iya. Oke, dulu ya. Gimana? Ya udah, mereka mau jalan-jalan ke mall, Bang Billy sama Dora ikutin nih. Mereka mau ke mall dan kita tetap kepoin. Sesampainya di sana, Dora sama Billy tetap kepoin mereka. Minta bluetooth, gue bisa denger. Bang Billy penasaran gak nah. Orang kaya belanjanya apa? Eh gimana listrik aku masih ada kan? Masih kok. Kamu tahu gimana? Rapi gak? Rapi sih, cuma agak sedikit kurang kelihatan. Ah, sebelah mana? Ih, sebelah mana sih? Oke lah, udah. Ih, masa sih tadi aku sebelum... Udah cakep ya, Wellaw. Ih, tadi sebelum kamu gue udah high spa dulu nih. Masa sih berantakan? Ya udah cakep, hidup sih. Ya udah. So centil banget. Rambut aku gimana? Ya bang, ya, wajar lah dia kan mau ketemu Gary. Dia udah terlalu excited. I like it, bener banget. Pakai cara bilang udah apa perawatan dulu di karena salon. Karena kan Ana itu suka sama Gary. Gary? Mana? Ah iya. Gary udah ganteng banget gila. Oh iya? Iya. Udah lama ya nunggu? Iya udah lama. Enggak sih. Kita kemana? Kita jalan-jalan aja yuk. Yaudah kalau gitu berarti kita langsung nyapuin aja yuk. Kamera agak sedikit disembunyiin ada satpam ya. Nah, Dor. Ini Bang. Lagi digandeng terus. Bagian Bang Billy kenapa tadi sih? Tadi kan Bang Billy gandengin Dora. Sini kameranya sini. Kalau Bang Billy lihat Dor, Ana itu sumbringa banget ketika Gary datang ya Dor? Iya Bang, tadi suka sama Gary. Pasti wangi banget nih, enak. Oh ini toilet baru nih, bener. Iya bener. Lo beli dong. Iya nih, aduh berapa sih? 1,8 juta. Memang
bener-bener ngikutin tren banget. Apa aja deh orang terbaru udah langsung dibeli sama dia. Tapi emang kelasnya tuh Ana sama Fony tuh emang setara ya, Dor? Mm-hmm. Sama-sama kaya, sama-sama branded gitu. Iya. Kayaknya nih aroma-aromanya setipe sama parfum aku yang kemarin aku abis beli itu. Masa sih? Enggak lah, ini beda, mereknya juga beda. Gak mungkin sama. Nah, soalnya kemarin baru beli. Gak, yaudah minggu sama. Depan aja deh. Ya kalau minggu depan bukan new collection lagi dong. Poni tetep bang, kayaknya ya tetep manas-manasin si Ana untuk beli ya bang ya. Tapi menurut kamu wangi nggak ya? Enggak, wangi nggak, Gedi? Bagus. Wangi ya? Pasti wangi nggak? Boleh bang. Yang benar. Pakai nanya ke Gedi Dor, baunya enak apa enggak? Ya kalau parfum itu udah pasti enak lah, secara harganya mahal, bener nggak bang? Udah deh. Bentar deh, aku kayak mau ke toilet dulu deh, bentar ya. Oh, ya udah, iya oke. Okay. Yang mana toiletnya ya? Kita ikutin Ana apa kita ikutin ini nih? Ikutin Ana. Ana aja? Iya. Yuk, Barista, kita ikutin Ana yuk. Dia katanya mau ke toilet tapi ngapain? Kayak mencurigakan banget. Yuk. Di situ akhirnya Bang Billy melihat kalau Ana itu nggak ke toilet. Ternyata dia ke mesin ATM. Katanya ke toilet, kok ke ATM, Tor? Oh mungkin dia ngambil uang kali bank, kan dia mau beli barang. Dia kan mau beli parfum. Tadi dia makanya ambil duit dulu di ATM. Oh iya bisa jadi. Iya bisa jadi. Tapi Dor, Ana tuh mukanya kayak gelisah gitu Dor. Iya kelihatannya sih juga kayak gitu. Apa mungkin jangan-jangan ATM-nya ketinggalan atau gimana? Dia mau telepon siapa tuh? Halo? Halo Bu? Oh iya Ana. Bu, tolong dong Bu, Ana butuh uang nih, kirimin ya. Iya, 1,8 juta Bu.